mungkin apa namanya masa-masa bahagianya dia. Yang penting kita kalau bisa sih jangan sampai mengecewakan orang lah. Itu aja sih pesan aku gitu kan, baik mungkin dari pihak Vicky, karena kan beberapa teman Vicky mungkin yang pernah merasa dibohongi atau merasa pernah ditipu juga banyak juga teman-teman aku juga. Cuman kan aku apa namanya untuk membuka itu kan tidak selayaknya lah, tidak etis ya kan, nanti dibilang Vicky kok lu gitu sih kum, kita kan teman baik kan nggak enak. Nah, tapi kan aku paham banget lah apa yang pernah kasus-kasus mana yang dia pernah mengecewakan orang lah intinya gitu. Jadi untuk Angel juga sama kan gitu, apa namanya yang tadinya kita bersahabat juga kan sekarang mungkin hubungan Indra dan Angel juga udah renggang, Indra dengan Kak Fatin juga renggang gitu, dengan aku juga Indra sempat renggang, tapi kalau sekarang sih kita udah balik lagi karena ternyata Indra juga banyak.